Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel ini namanya Klakana. Ini hari apa? Hari Sabtu. Adalah hari pertama mau nganterin anak buah Tafis. Soalnya sudah hampir 2 tahun semenjak corona itu betul-betul enggak ini ya, enggak ada belajar dan emang enggak ini di bukan diberhentikan sih, ada sih restoran-restoran pakai Zoom ya, cuman enggak bertahan lama, habis itu ya sudah stop sama sekali. Soalnya ada yang sudah lulus sekolah, ada yang pindah atau macam-macam gitu teman-teman ya. Jadi nah kemarin dapat WA dari ustazahnya kalau mulai hari ini Sabtu tanggal berapa nih? Ya, tanggal segini, tanggal 5 atau 6 Juni ini sudah mulai pelan-pelan ya Tafis lagi. Jadi siapa yang mau kembali Tafis langsung disuruh ke Istiqomah teman-teman, masjid Istiqomah ya di Lawang Merdeka ya, ini perdana lah ibaratnya. Cuaca sore ini alhamdulillah bersahabat ya, agak redup-redup gitu, jadi nggak terlalu panas lah. Ah, ini juga suasana Lawang Merdeka mulai ramai lagi teman-teman ya. Yang penting masker protokol kesehatan diperhatikan sih. Ini sudah kita sampai ya untuk Tafis. Kiri. Om, yuk. Nah, cuma kamu telepon anu Miss Malanya. Tadi udah kowe tadi dibales enggak? Lihat atas. Nah, itu lah. Nah, ya. Telepon aja deh, suruh nelpon deh. Cek
teknikal. Sama aja. Ya. Suasana masjid Istiqomah teman-temannya, alhamdulillah sudah mulai ada tapis lagi sejak 2 tahun yang lalu sempat stop ya. Bisa Haikal ya? Ustazah yang mana? Umirah sama banyak? Ada berapa orang? Yang laki-laki? Haikal aja? Umirah. Aku suat dulu ke temen ya. Udah mulai aktif lagi pengaji, pengajian belajar tafis ya teman-teman ya, alhamdulillah. Suasana di dalam masjid Istiqomah teman-teman ya. Ada beberapa anak-anak lagi belajar tapis. Oke. Kakak Kaisa mana?
Suasana di Istiqomah sudah perlahan-lahan kayaknya ini ya, yang belajar tahfiz sudah mulai kembali belajar. Tadi belajar surat apa, Mai? Surat apa tadi? Setoran surat apa? An-Naba. Ayat berapa? Oh, ayat 1-8 dulu kah? Kan lagi diulang lagi sebelum corona kan, kemarin itu juga kan? Ya, tungguin adik Mai, ini kakak Kaisa. Aku mau ngadem. Ya sudah senang kan benar. Sudah Kaisa, tunggu kami kamar di ke dalam bentar. Tadi apa surat apa? Al-Insan. Berapa sampai berapa? Ayat berapa? Misnya mis apa? Tetap mis malah. Kamu udah bilang kan, nanti kalau saya kembali ke pondok saya stop ustazah. Tunggu Maika dulu, Maika mau kesana bentar. Bisa ganti lagi kah? Bisa tetap kah? Bisa malah. Iya. Mereka mana? Di sana dong. Bang, kayak mereka aja. Mereka sana. Tadi ada kamu dia. Cepat nyebut kamu mereka buat enter nanti dua-duanya. Ini bisa malahnya, Bu. Yang tinggi ini ya. Tinggi ya. Tegur pun enak. Mudah-mudahan corona ini cepat hilang teman-teman ya, biar kita bisa kembali normal seperti sebelumnya. Tapi sih dari Bada Asar sampai jam 5:30. Bapak minum mana, Bu? Komplet Haikal dulu ya. Komplet Haikal dulu. Oh, itu naik lah. Akhirnya selesai juga. Ayo, selesai kan sudah? Selesai kan? Selesai. Ayo antar kakak dulu ya. Oke teman-teman, kayaknya sudah mau balik pulang. Pulang. Siap. Lalu kita sana kak. Ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu videonya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe, diklik tombol loncengnya teman-teman.
Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.